rekan-rekan semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam ilmu nahwu kita mengenal yang namanya kalimah isim. Di antara kalian semua mungkin ada yang sudah tahu tentang kalimah isim. Coba rekan Ita Atun jelaskan. Mungkin kalimat isim bermakna nama atau benda. Dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Good. Coba sekarang ciri-ciri kalimat isim itu apa saja? Kali ini giliran kamu, Rob. Anu bos, layak diberi kata depan al. Itu dalam bahasa Inggris sama dengan the. Misalnya the six million dollar man. Ada lagi the cannibal, the right, the hunter, the gun, the cat, the dog, the monkey, the white, the black, the panther. Cukup, kebanyakan Inggrisnya. Coba perhatikan yang lain. Sekarang siapa yang tahu ciri-ciri kalimah fi'il? Ayo, siapa yang tahu? Mardia. Saya ingin tahu dulu bos, kalimah fi'il itu bahasa Indonesianya apa? Masa gak ngerti? Ayo, siapa yang tahu? Bos, kok malah tanya? Emangnya bos tahu gak sih? Bentar! Fi'il sama dengan kata kerja. Kalau begitu bos, ciri-ciri kalimat fi'il layak mendapatkan gaji.